tadi juga sudah saya sampaikan, turut duka yang mendalam dari kami semua, warga Kodam 14 Hasanuddin, karena jujur beliau yang setahu saya dalam sejarah itu termasuk tentara yang hebat, tentara yang luar biasa, khususnya zaman-zaman awal Kodam ini. Dan beliau juga bukan hanya tentara, beliau juga ahli di pemerintahan. Dan karena beliau juga hebat, makanya beliau juga terpilih sebagai gubernur. Dan kami tentunya sebagai generasi penerus ini, tentunya masih banyak ingin belajar kisah seperti beliau. Tapi kembali Allah menghendaki harus segera berpulang. Sekali lagi mudah-mudahan kita dan kita didoakan semua, semoga beliau arwahnya ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah, dan yang ditinggalkan juga diberikan kekuatan, dan mudah-mudahan beliau dimudahkan jalan menuju surga tentunya. Dan sekali lagi kami semua turut duka, sekali lagi tidak ada kata lain, dan kita hormat, kita salut, beliau banyak berbuat untuk wilayah ini, baik untuk tentara sendiri dan juga untuk di kewilayahan, khususnya di pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan. Sekali lagi rekan-rekan media, terima kasih tentunya juga yang sama-sama menjaga kondisi dan situasi khususnya di wilayah Sulawesi Selatan yang hingga kini kondusif, dan mudah-mudahan terus situasi ini berlanjut. Amin.